Kembali di seputaran news pagi, pemirsa, akibat jalan rusak, puluhan tabung gas LPG yang diangkut sebuah truk berhamburan ke jalan saat seorang petugas kepolisian tengah melaporkan kondisi lalu lintas. Polisi pun menghentikan laporannya untuk membantu memunguti tabung gas yang berserakan dan mengatur lalu lintas. Aibda Suryadi, seorang anggota Satuan Lalu Lintas Polres Sidrap ini, tengah memberikan laporan kondisi lalu lintas di Jalan Poros, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Saat ia melaporkan kondisi lalu lintas, sebuah truk pengangkut tabung gas LPG melintas. Dan tiba-tiba, bak truk tersebut terbuka sehingga tabung gas berhamburan ke jalan. Sang polisi yang awalnya lancar melaporkan kondisi lalu lintas terkejut saat puluhan tabung gas berserakan di jalan. Laporan lalu lintas pun dihentikan dan sang polisi membantu pengemudi dan kernet truk untuk mengumpulkan tabung gas yang berserakan. Untuk saat ini curah hujan cukup tinggi, tolong berhati-hati dalam mengendarai kendaraan, waspada terhadap pohon tumbang dan banjir serta tanaman. Video rekaman aksi polisi lalu lintas ini pun sempat viral di media sosial. Pihak kepolisian lalu lintas dan Dinas Pekerjaan Umum setempat kini telah memperbaiki ruas jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya insiden serupa. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama melaporkan.